Cuma kita tengok muka surat 628. Kata Syekh Fahmi, para ulama salaf dan khalaf, tengok tuan-tuan, sejak turun temurun sentiasa mengingatkan anak-anak mereka daripada godaan dajjal ini. Fitnah dajjal ni, fitnah dajjal ni yang saya duk sebut lah ni, duk ceramah merata apa semua ni, semua ulama salaf dan khalaf peringat anak-anak mereka tentang fitnah terbesar alam ini. Hak Nabi kata paling besar semenjak Allah menciptakan bumi ni sampai kiamat. Yang ni fitnah paling besar. Maka semua para ulama salaf dan khalaf termasuk Imam Abdul Rahman Al-Muharibi, dia berkata, Imam Abdul Rahman Al-Muharibi, adalah menjadi satu kewajipan mengingatkan anak-anak sejak di peringkat prasekolah lagi tentang fitnah dajjal ini. Nah, maka kena beritahu, peringat apa fitnah yang dia bawa, apa kemampuan dia, paling penting apa persiapan yang perlu kita buat. Itu yang paling penting. Okey, kita tengok muka surat 630, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ha ni. Nah. Apa akan jadi ni? Ya'juj Ma'juj ni dia bila dia keluar tu macam mana? Yang ni semua ni saya dah ceramah. Nah, dalam YouTube dah sangat banyak dah maklumat tentang ni, ceramah khas pun ada. Nah, maka kita ringkaskan. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Tuan-tuan, tadi kita dah sebut Ya'juj Ma'juj ni dia keluar bila? Dia keluar selepas tadi ni. Nabi Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, kemudian keluar depa ni. Zaman Nabi SAW, Nabi pernah jaga dalam satu tidur. Jaga tu terkejut sampai isteri yang tidur dengan Nabi malam tu, dia pun jaga sekali. Kenapa ya Rasulullah terkejut macam ni? Nabi pun kata, binasalah orang Arab daripada kecelakaan yang semakin dekat. Sesungguhnya aku melihat, tuan-tuan tengok apa Allah tunjuk kat Nabi, aku melihat bahawa lubang Ya'juj wa Ma'juj telah pun ditembuskan sebesar ini. Nabi tunjuk macam tu. Nabi pun buat tangan jari ni, Nabi cantum dengan jari ni, Nabi buat macam ni. Nabi kata besar ni dah lubang tu, 1400 tahun yang lalu. Nah, dengan karamah ataupun mu'jizat Zulqarnain, kalau dia wali karamah, kalau dia nabi mu'jizat. Salah satu je kedudukan Zulqarnain, salah satu daripada dua ni. Ada ulama kata dia nabi, ada ulama kata dia wali. Dia dengan pertolongan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan gerak kerja sebagai manusia yang bantu dia, penduduk di situ apa semua, buat benteng campuran besi dan tembaga. Besi dan juga tembaga campur jadi logam yang paling keras di dunia. Logam tu pula dia bukan sikit. Tuan-tuan tengok gunung yang duduk macam tu, gunung dua macam tu, hak lorong tengah tu, tang tu dia buat tembok tu naik sampai ke atas, sama parah dengan gunung. Kita renung ayat tu, bila baca surah Kahfi setiap minggu, tuan-tuan renung ayat tu, nak cari berapa juta tan besi dan tembaga untuk dimuatkan di situ. Letak dulu besi, lepas tu bakar. Cairkan tembaga, tuang pi atas tu pula. Teknologi apa? Takkan susun-susun pi tuang macam tu je. Susun-susun pakai duk tolak tu tuang. Terbakar lah tempat tolak tu. Teknologi apa yang nak tampan besi yang dibakar? Teknologi apa yang digunakan untuk membakar tembaga yang sekian banyak, berapa juta tan tadi ni? Dan teknologi apa pula yang digunakan untuk duk pituang pula benda tu jadi separas dengan kedua-dua gunung tu, supaya Ya'juj Ma'juj handuk belah sana tak boleh mai kot ni. Zaman tu, satu hari kata Zulqarnain, dia sebut dengan mulut dia, Allah rakamkan ucapan dia dalam Quran. Dia kata satu hari tembok ni dengan izin Allah akan diruntuhkan. Subhanallah, semua kembali kepada kekuasaan Allah. Itu percakapan orang beriman. Dia hebat pun dia sebut Allah, dia kuat pun dia sebut Allah, dia dimuliakan, dia mulia pun dia sebut Allah. Kesemua dikembalikan pada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian
Pendek cerita, Ya'juj Ma'juj ni keluar. Allah wahyukan kepada Isa. Wahai Isa, tengok hadis di bawah. Allah menurunkan kepada Nabi Isa, wahai Isa, aku telah melepaskan hamba-hambaku yang sangat ganas. Aku telah melepaskan hamba-hambaku yang sangat ganas. Orang kah, jin kah, binatang? Orang. Ya'juj Ma'juj, satu kumpulan manusia yang sangat ganas. Dia, mereka membunuh manusia lain, membakar manusia lain, memotong manusia lain. Kita zaman ni, 2016 ni, kalau nak berasa jauh, yang tu tak jauh. Saya rasa tak jauh langsung. Sebab kumpulan-kumpulan manusia yang tak berperi kemanusiaan, manusia yang tubuh badan dia manusia tetapi hati dia hati syaitan, hati dia hati binatang buas, banyak dikeliling kita. Yang paling dekat di Myanmar, dekat je. Dia tak, dia ambil budak bayi hak duk hidup duk apa duk ni, parit hak depa korek buah api tu, dia tok macam tu, macam buang sampah tu. Video, benda tu bukannya benda dirahsiakan ke, ditutup tak, ada video. Kejahatan tentera ISIS yang potong orang, kepala orang, tanam orang hidup-hidup, sikit-sikit-sikit, tanam ramai-ramai hidup-hidup, sikit-sikit. Yang tu tidak disembunyikan, dia tunjuk. Seolah-olahnya, di akhir zamannya, Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa kejahatan yang Rasul kami ceritakan, satu bangsa yang bernama Ya'juj wa Ma'juj, yang akan keluar tanpa sedikit pun nilai ihsan dalam diri mereka. Ini tengok yang keliling kamu yang berlaku sekarang ni. Bahkan mereka ni lebih dahsyat. Hak mereka ni lebih dahsyat. Bahkan Nabi sendiri sebut mereka ini bangsa manusia yang ganas. Kena guna Z. Baru nampak ganas kan? Yang ganas kan? Jadi hadis ni riwayat Imam Muslim, Allah wahyukan kepada Nabi Isa setelah membunuh Dajjal, dah bunuh Dajjal, kemudian dah bunuh pengikut-pengikut Dajjal apa semua. Zaman kegemilangan dan keberkatan belum bermula. Allah wahyukan, wahai Isa, aku dah mula lepaskan hamba-hambaku yang ganas. Kemudian nak buat apa? Adakah kami nak bertempur? Jangan. Jangan lawan. Wahai Isa, ini bukan satu pasukan yang boleh ditempur. Yang bukan boleh dikalahkan. Tak boleh. Apa Allah Ta'ala suruh? Tidak ada siapa yang dapat melawan mereka. Wahyu turun macam tu. Tuan-tuan bayang tengok. Nabi Isa ni, kita kata Imam Mahdi lawan dengan Dajjal tak boleh menang. Turun Nabi Isa, senang aja. Lawan dengan Dajjal, lawan dengan musyrikin. Habis kalah semua orang-orang musyrikin. Keluar mai bangsa ni dengan ramainya depa, ganasnya depa, kuatnya depa, Tuhan katakan Nabi Isa, wahai Isa, hak ni tak boleh lawan. Dia dekat-dekat nak faham, tuan-tuan tengok Hobbit lah, senang. Tengok bukan nak suruh tengok tiap-tiap hari. Tengoklah sekali kan. Tengok tu hak bangsa, satu bangsa tu hak mai hak ganas, hak muka huduh-huduh tu, hak besar-besar tu. Saya pun berasa bila tengok kan, nampak macam itulah lebih kurang. Kemudian Tuhan kata, Tuhan wahyukan kepada Nabi Isa, wahai Isa, yang ni kalian tidak dapat melawan mereka. Ada syaan tuan hak ni. Oleh itu, segeralah engkau selamatkan hamba-hambaku yang ada bersama-sama mu ke arah Bukit Tur. Ke arah Bukit Tur. Bukit Tur ini di Palestin. Bukit Tur ini di Palestin. Kemudian habis Ya'juj Ma'juj pun keluar. Apa yang mereka buat? Kerosakan. Al-Quran memilih perkataan yang dilakukan oleh Ya'juj wa Ma'juj, kerosakan. Apa jua kerosakan yang tuan-tuan boleh bayangkan atas muka bumi ni akan dilakukan oleh Ya'juj wa Ma'juj. Populasi manusia bukanlah waktu tu satu dunia ni, satu bumi ni tinggal 2 bilion tak? Banyak ni. Bahkan boleh jadi bertambah. Karena daripada 100 tahun yang lalu, penduduk bumi ni sentiasa bertambah sampai hari ni 2016. Mana ada negara penduduk dia semakin berkurang? Semua negara penduduk dia bertambah. Maka tapi cuma bilangan depa ni ramai. Ya'juj wa Ma'juj ni dia akan buat kerosakan. Tak kira dengan bangsa dia pun, kata para ulama, berlaku kezaliman, bunuh membunuh. Lambat lepas sikit bunuh.
hak dia sendiri. No? Apatah lagi dengan orang luar yang bukan daripada bangsa mereka. Akhirnya, macam yang saya pernah sebut banyak kali sebelum ni, Nabi Isa AS naik di atas bukit Tur dengan para pengikutnya. Di atas itu mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duk lama. Sehingga dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, orang Islam bersama dengan Nabi Isa ni duk di puncak. Adalah strategi Nabi Isa susun supaya kalau Ya'juj Ma'juj lalu depa tak tahu, ataupun kalau supaya Ya'juj Ma'juj lalu depa tak naik bukit tu. Nak tahu apa dia strategi dia? Bukan rancangan akan datang. Yang tu kena duduk dengan kalau ada peluang untuk bersama dengan Nabi Isa alaihi salam. Ha? Punya lama duduk atas tu sehinggalah bekalan makanan habis. Nabi sebut dalam satu hadis, hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khairan min mi'ati dinarin li ahadikumul yaum. Hadis riwayat Imam Muslim, sehingga kepala sapi yang dimiliki oleh seseorang ketika itu lebih bernilai dari 100 dinar yang dimiliki oleh kamu, para sahabat Nabi, maksudnya pada hari ini. Nabi sebut pada para sahabat, bila Nabi cerita panjang pasal Nabi Isa naik apa semua, Ya'juj Ma'juj keluar tak boleh lawan ni, Nabi kata lamanya mereka duduk sampai bekalan makanan makin lama makin habis, makin lama makin habis. Satu kepala lembu yang dijual ketika tu lebih mahal daripada 100 dinar. Kita daging sekilo 30 kira murah ni. Tapi tu bukan zaman ni kan. Ayam berapa, RM10 kah? Kena sakit rengkung kah sesama apa tau. Macam-macam kan. Pasal sakit rengkung tu naik sekilo 10 ke apa kah. Ni zaman ni, satu kepala kambing, satu kepala lembu, Nabi sebut. Satu kepala lembu, Rasulullah sebut. Lebih bernilai ketika tu daripada, lebih mahal daripada 100 dinar. Berapa? Satu dinar. No, mahal sungguh lah, beribu-ribu ringgit. No, satu kepala saja. Kemudian habis. Nabi Isa bermunajat dengan Allah Azza wa Jal. Munajat, minta ya Allah bantulah kami. Kan? Kalau duduk lagi atas ni habis. Allah turunkan bantuan dengan dud yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dud. Ulat tadi ni akan naik ke atas tubuh Ya'juj wa Ma'juj yang begitu ramai. Dulu kita dah pernah sebut, nak bayang ramai tak ramai sampai Allah kata tak boleh lawan dengan depa ni, walaupun pemimpin perang ketika tu Isa ibn Maryam, panglima perang ketika tu. Punya ramai depa ni lalu tasik, pakat minum seorang sikit je, tasik tu kering, hak belakang sekali punya tentera mai. Depa akan kata dulu tasik ni orang depan minum. Tuan-tuan, berapa sejuta habis dah ayat tasik? Juta tak habis lagi. Minum-minum je. Bila mai hak paling belakang sekali, hak tentera belakang tu kata dulu ayat ni, hak kumpulan depan minum. No battalion no, no. Hak depan sekali minum. Hari ni dah habis. Ramai depa ni. Akhirnya mati dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Taala. Setelah doa dan munajat yang dilakukan, turun Nabi Isa. Bila turun, banyak sangat pula bangkai badan mayat Ya'juj Ma'juj ni, banyak sangat sampai nak berjalan pun susah. Boleh menyebabkan penyakit bergelimpangan, penyakit bangkai busuk. Nabi Isa bermunajat lagi, ajak semua minta dengan Allah SWT, lalu diturunkan hujan selebat-lebatnya. Ni semua ni nak berlaku ni. Diturunkan hujan selebat-lebatnya, kemudian Allah mengirim sejenis burung yang besar seakan-akan leher unta. Burung leher dia tu macam burung, bukan unta. Leher dia tu macam leher unta, besarlah burung tu. Leher burung tu macam burung, leher burung tu macam leher unta. Jadi dia angkut mayat-mayat ni, semua mayat Ya'juj wa Ma'juj, dia angkut dan dibuang ke lautan, lalu dibersihkan sekali lagi dengan hujan yang lebat. Habis. Nabi Isa pun turun. Dia pun hidup bersama dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 40 tahun lamanya dalam satu hadis yang sahih. Waktu tu akan mula.
zaman keberkatan. Zaman keberkatan. Banyak hadis sahih yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zaman keberkatan tu yang saya dah sebut pada beberapa bulan yang lalu. Pada zaman keberkatan itu, kata Rasulullah, satu orang yang semai benih di atas satu batu kering, dia akan melihatkan hasilnya, mendapatkan tunas daripada benih itu. Batu besar, dia saja lempang, naik pokok. Sebiji buah delima, kata Rasulullah, akan dimakan oleh berpuluh-puluh orang, dan kulit delima itu dijadikan payung ketika hujan. Hatta tarta'al usudu ma'al ibil. Unta-unta duduk dengan singa, harimau-harimau duduk sekali, hidup sekali dengan apa nama ni, dengan lembu. Wazi'abu ma'al ghanam. Nabi kata, kalian akan melihat pada zaman kegemilangan itu serigala-serigala duduk digembala sekali bersama dengan kambing. وَيَلْعَبُ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ فَلَا تَضُرُّهُمْ. Anak-anak kecil pakat main ulang. Bukan ulang daun, bukan ulang air, bukan ulang ayak ni. Ulang-ulang yang berpisah, ambil main tudung selah, cium kau boleh cium lah waktu tu. Buatlah pertunjukan, orang tak tengok lah waktu tu. Ha, dia tak jadi pertunjukan waktu tu, biasa. Ha? Betapa Allah SWT memberkati bumi itu ketika tu berkat, sehinggakan curi memang tak ada lah, curi, jenayah apa semua ni, dan juga orang-orang miskin. Hadis Nabi sebut tak sah ni, hadis Nabi sebut tak sah ni, kenapa ketika zaman pemerintahan itu yatruku sadaqah, Nabi Isa akan meninggalkan zakat. Tak, dia tak tuntut dah zakat ketika tu. Sadaqah dalam hadis ni bermaksud zakat. Banyak hadis dalam Bukhari, Muslim dan Ibn Majah, sebahagian perkataan as-sadaqah merujuk kepada zakat. Nah, ha? Ditinggalkan zakat ketika itu kerana tidak ada lagi orang yang layak menerima zakat. Subhanallah. Entahlah. Nah.